ini teman-teman, saya ini sudah berada di Jalan Kutai. Ini macet teman-teman, macet sekali. Ini jam 4:30 teman-teman, sudah menjelang berbuka puasa. Daripada cepat-cepat kepingin nyampe rumah berbuka puasa bersama keluarga. Ini macet, macet sekali. Macet teman-teman, macet di Jalan Kutai. Macet, macet sampai depan sana. Macet tuh, belakang juga macet. Jalan Kutai macet. Ini tadi perjalanan pulang habis dari toko Mirota teman-teman, toko batik Mirota, Jalan Sulawesi, Surabaya. Ini sudah mulai cair. Nah, ini perempatan Jalan Aditya Warman, teman-teman. Tuh. Ini Jalan Aditya Warman. Ini saya sekarang masuk Jalan Brawijaya, Jalan Hayam Wuruk, daerah Brawijaya. Nih, macet lagi. Kiri juga macet. Berangkat kiri. Ini Jalan Hayam Wuruk Brawijaya teman-teman. Tuh, Surabaya kan rindang. Surabaya hijau. Kanan kiri pohon. Ini yang bikin sejuk. Meskipun Surabaya panas, tapi sejuk. Anginnya itu ada karena pohon-pohonnya banyak. Perumahan-perumahannya, mesnya Angkatan Darat. Lampu merah ini berhenti sejenak. Nah, ini sudah hijau, lanjut lagi. Belok kanan. Nah, ini sudah longgar teman-teman jalannya. Ini jalannya Angkatan Darat ini. Nah, sebelah kanan ini ada kolam renang teman-teman. Di sini ini kolam renangnya. Di dalam itu ada kolam renangnya. Kolam renangnya
depan sebelah kanan ini lapangan tenis, teman-teman. Nah, itu lapangan tenis. Nah, ini kalau mau main tenis di sini bisa nyewa per jam biasanya. Nyewanya per jam, teman-teman. Ini lapangan basket. Nah, di dalam sini ada lapangan basket tuh. Sebelah kiri ini mesnya, perumahannya angkatan darat. Hijau-hijau warnanya perumahannya. Nah, sebelah kanan ini lapangan golf, teman-teman. Nih, kalau mau main golf bisa di sini. Wisma Puri Raden Wijaya milik TNI Angkatan Darat. Nah, ini di pertigaan Gunung Sari. Ini jalan Gunung Sari, teman-teman. Ini biasanya juga macet daerah sini, daerah Gunung Sari. Ini hari kedua bulan puasa, teman-teman. Kalau jam 4 gini macet, ada sibuk pulang ke rumah masing-masing untuk berbuka bersama keluarga. Sini ada bakso aci, teman-teman. Tuh, bakso aci. Mulai numpuk karena di situ ada jembatan, teman-teman. Di depan itu ada jembatan, jadi jalannya itu menyempit. Ada yang belok ke kiri arah Karah, ada yang lurus arah Karangpilang. Nah, ini nanti saya mau lurus ke arah jalan Karangpilang karena kami tinggal di Kebraun, Pondok Maritim. Lewatnya Kebraun 2 atau Kebraun 5. Nanti ini saya mau lewat Kebraun 5, teman-teman. Nah, ini sampai Gunung Sari, teman-teman. Ini pintu air, teman-teman. Nah, di sini ada pintu air. Pintu air PDAM. Nah, ini jembatan itu arah ke Karah, teman-teman. Nah, itu belok ke sana ke kiri arah ke Karah. Tintang, ke Karah, ke Jambangan, nah bisa lewat situ. Ke Jawa Pos, kantor Jawa Pos, nah, lewat sini juga. Nah, saya arah ke barat. Nunggu lampu merah. Nah, ini sudah hijau.
ada sentra PKL. Ada patungnya, itu pintu airnya. Ini lurus terus arah ke pintu tol, teman-teman. Pintu tol Gunung Sari. Sini tuh langganan macet. Kalau pagi, sore macet. Nah, itu teman-teman. Di sungai ada latihan dayung. Latihan dayung di sungai Berantas. Sungai Berantas itu teman-teman. Sungai sumber air PDAM ambilnya dari situ. Ini mulai numpuk lagi kendaraan bermotor, macet macet lagi, macet macet, ada sikomo lewat. Pagi ya gitu, berangkat kerja, berangkat sekolah, macet daerah sini. Jadi kalau mau berangkat ya harus dikasih waktu. Kalau dipres pasti terlambatnya. Jadi harus tahu mana jalan yang mau dilalui. Nah itu. Itu jalan tolnya, jembatan tolnya itu. Nah, itu jembatan tol. Nah, di atas itu jembatan tolnya itu arah ke Malang, teman-teman. Nah, pintunya ini sebelah kanan. Nah, itu sebelah kanan itu pintu tolnya. Jalan tolnya ke kanan sana. Bisa ke kiri. Ini jalan Mastrip, teman-teman. Ya, lumayan rame, tapi enggak macet sekali. Soalnya kalau di sini tuh, jalan sini tuh jam 4 truk-truk sudah enggak boleh lewat, teman-teman. Truk-truk itu sudah nggak boleh lewat sampai jam 7. Jadi truk-truk yang besar-besar itu jam 4 sampai jam 7 nggak boleh lewat sini. Macet kalau lewat sini. Makanya dikasih jam biar nggak macet. Masih kesempatan mobil-mobil kecil, sepeda motor lewat. Nanti kalau udah jam 7, truk gede itu lewat terus.
besar-besar lewat. Jalur cepat ini teman-teman. Jalurnya truk-truk. Jalur tengkorak. Sudah di daerah Kebraon, kita masuk kanan, belok kanan, kalau lewat. Nah, ini udah di Kebraon Gang 5 teman-teman. Jualan-jualan itu teman-teman. Pokoknya sini kalau bulan puasa macet, banyak orang jualan. Bisa lewat tidak ini nanti? Macet. Ada belanja makanan untuk berbuka puasa. Nah, ini jalan apa ini? Jualan nasi bakar itu teman-teman. Jualan nasi bakar, jualan es permen karet yang lagi viral itu. Takjil bakso. Nasi goreng, seblak. Apa aja ada. Somay. Ada jual sate. Sate ayam. Oh, enggak seramai dulu ya. Sedikit ini jualan. Enggak seramai tahun lalu, teman-teman. Tahun ini yang jualan sedikit sepi. Ini jual es degan. Ini gorengan apa itu? Ini buah. Sate.
sepi sekarang. Nggak seperti tahun lalu, teman-teman. Tahun lalu itu ramai sekali sampai macet. Ada di vlog saya yang terdahulu ya, teman-teman. Kalau mau melihat suasana tahun lalu. Suasana tahun ini sepi, benar-benar sepi. Nah, ini masuk di perumahan Harvest, teman-teman. Nah, ini Harvest, Green Harvest. Ini masih ada ruko-ruko kosong. Kosong, belum ditempati. Green Harvest Surabaya. Selesai. Itu rumah-rumahnya. Dalam sana perumahan. Luas ini, teman-teman. Cuma belum jadi perumahannya, belum jadi semua. Masih tahap pembangunan. Sini ke Brown Gang 2 masuknya. Nah, ini belok kanan. Belok kanan menuju ke perumahan Pondok Maritim, perumahan saya. Nih, jalannya rame. Padat di sana. Pondok Maritim, ini pintu gerbangnya. Sini pintu masuk, sebelah sana itu pintu keluarnya. Nah, ini sudah masuk di kawasan perumahan Pondok Maritim. Indah.
So, di perumahan saya, Bougainville, itu Pak Satpam. Halo, Pak. Sampai teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan ditonton sampai selesai. Jangan lupa tombol loncengnya biar tahu video-video saya yang terbaru. Oke, terima kasih. Dah.